Baik, sedar atau tidak, teknologi 5G telah mula melengkapkan kehidupan kita sebagai manusia. Dengan internet berkelajuan tinggi serta kadar lengahan yang rendah, banyak operasi dapat dijalankan dari jarak jauh. Dan apa agaknya perbualan yang ada di MWC Barcelona 2023? Kita terus bersama dengan Hilal Azmi. Silakan Hilal. Baik, terima kasih. Dan sememangnya 5G telah pun menjadi satu perkara yang sudah berada di arus perdana. Yang mana 5G pada ketika ini, kita boleh katakan banyak aplikasinya telah pun mula digerakkan bagi negara seperti Amerika dan Korea umpamanya. Penggunaan 5G ini sudah amat meluas, termasuklah kepada kepenggunaannya dalam rumah masing-masing. Jadi dengan perkembangan teknologi yang ada dengan 5G ini, banyak juga reruai-reruai ataupun booth-booth yang ada dekat MWC 2023 ini yang berkongsikan bagaimana menggunakan 5G itu untuk membolehkan kehidupan ini lebih bermakna. Sebagai contoh, satu teknologi ini bagaimana pembedahan boleh dilakukan dari jarak jauh. Ini adalah salah satu teknologi yang juga cukup unik dan cukup menarik. Sebab apa kita tahu sifat 5G ini ada dua yang paling penting, kelajuannya yang tinggi dan juga kadar lengahannya yang lebih rendah. Jadi bila kadar lengahan yang lebih rendah ini menunjukkan ia mampu melakukan sesuatu operasi itu berada dalam keadaan real time. Ini adalah antara teknologi yang bagi saya cukup menarik perhatian. Adakah mungkin doktor-doktor pembedahan ini boleh melakukan kerja mereka seperti work from home sahaja? Tapi takut jugalah kan. Tapi ini adalah antara teknologi-teknologi yang juga di-showcasekan dalam MWC 2023 pada kali ini. Dan kami di sini masih lagi berada di sini untuk lebih kurang sehari dua lagi untuk kita meneliti lagi apakah bagaimana 5G ini juga sebenarnya boleh mempertingkatkan lagi kualiti kehidupan kita sebagai manusia. Itu saja laporan saya bersama dengan rakan editor Ibrahim Sani untuk Esra Awani dari Barcelona, Spanyol.